Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal tahniah, selepas 5 tahun menunggu, Kida Krip kini umum dirinya hamil. Sebelum ini, usahawan dan pempengaruh Kida Krip mendakwa dia mengalami kerugian kira-kira RM800,000 selepas peti besi mengandungi barangan kemas miliknya dilarikan perompak yang memecah masuk rumahnya di Pokok Sena, Pulau Pinang. Meskipun dilanda ujian dan dugaan yang hebat dalam kehidupan, Kida meluahkan rasa syukur apabila dia mendapat berita gembira semalam. Melalui rakaman sebuah video yang dimuat naik di TikTok, Kida memberitahu dia sudah melakukan ujian kehamilan dan hasilnya ternyata positif. Kida sempat melakukan kejutan terhadap suaminya tatkala mengetahui berita gembira tersebut. Menurut Kida, mereka menunggu kehadiran cahaya mata ketiga ini sejak 5 tahun yang lalu. Tambah Kida lagi, mereka sangat gembira dan teruja apabila hasil ujian kehamilan menunjukkan dirinya positif hamil. Kida positif mengandung, mengandung tetap mengandung, perjuangan tua dan kedai tetap diteruskan, 5 tahun tunggu. Menjengah di ruangan komen, rata-rata netizen mengucapkan tahniah buat Kida dan suami. Mereka berharap segala urusan Kida sepanjang tempoh mengandung dan bersalin dan nanti dipermudahkan oleh Allah. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.